tiada seindah kisah cintaku di akhir tahun di bulan Desember. Masa yang indah dalam hidupku yang tak akan ku setelah perjalanan hampir 4 tahun. Memang prosesnya gak mudah kita menjalani ini. Susah senang bersama. Tapi dari proses inilah yang bikin aku juga tambah dewasa. Terima kasih. Kamu udah sabar. Udah mau juga menerima aku apa adanya. Terus juga bisa sayang sama anak-anakmu. Tuhan tambah menunjukkan bahwa dia adalah laki-laki yang terbaik buat aku. Terima kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang udah memberikan dia untuk hidup aku, mendampingi aku, hidup aku selanjutnya. Pada saat yang berbahagia ini, Ananda mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan Ananda selama ini. Dan Ananda menghaturkan banyak terima kasih kepada Pak dan Ma, karena selama ini Ananda telah diasuh, dipelihara, dan dididik dengan penuh kasih sayang, penuh kesabaran, dan tanggung jawab. Ananda tidaklah mungkin untuk dapat membalas atas semua kebaikan Pak dan Ma. Ananda hanya dapat berdoa semoga semua kebaikan Pak dan Ma tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Ananda mohon izin kepada Pak untuk menikahkan Ananda dengan laki-laki pilihan Ananda sendiri, dan Ananda ikhlas ridho Pak menikahkan Ananda. Saya terima nikahnya dan kawinnya Wika Mulyadewi binti Haji Badrussalam dengan mas kawinnya yang tersebut tunai.